merah. Kondusif nih ridingnya, artis-artisnya jadi di belakang anjay. Ya udah nyampe ini, anjay udah nyampe. Konten IG padahal. Ini mau kemana ini guys? Sampai nih tempat finishnya. Jadi ada motor-motor ganteng nah, X-Max. Kita di mana nih? Sampai guys. Udah belum? Ya, aman. Sip. Lagi bang. Oke guys, sudah sampai tempat finish. Detek 25 di sini. Rame banget. Bang. Moge-moge di sini. Nih guys. Moge-moge di sini guys. Oke. Okay. Wah, Sultan itu mah H2-nya. JTX 6 Sugomi CBR 1000. Motor lama nih. Terapa lagi nih sampingnya anjay. Ada JTX 6 mah paling pojok. Oh, ada
Jetek 4, Sugomi, R6, Diavel, H2, Jetek 6, H2 lagi, Jetek 10. Nah, Jetek 25 di sana noh. Jetek 25. Guys. Ada Jetek 6, ada Jetek 900, ada BMW. Oh, masih ramai banget yang datang. Ini X-Max ada yang ganteng loh. Tuh guys, X-Max warna pink. Cakep warna pinknya tuh. Windshield-nya pakai model Eropa, model V4 nih. Ini model Diamond windshield-nya, ini model Eropa, model V4. Kalau mau nyari windshield di R41 Motoshop guys. Iklan dulu. Anjir, ini ganteng nih X-Max yang ini nih. Udah full modif kayaknya buat kontes nih yang ini mah. X-Max Old sebenarnya ganteng-ganteng aja guys. Kalau di modifnya bagus mah bagus aja. Gue mau ganti X-Max Old apa Aerox New ya. Jadi ini gue jadi galau. Ini warna pinknya mantep banget nih, cakep. Sumpah. Ini ada H2. Ada 2 biji H2-nya tuh, di situ ada lagi tuh. H2. Knalpotnya pakai Van Demon kayaknya nih. Helmnya pakai AGV. Gokil. Warna catnya bisa buat ngaca kalau H2 ya. Kayak warna krom gitu. Ini juga ada H2. Ada wingletnya, dia pakai windshield. Lagi ngevlog, Bang. Iya, lagi ngevlog. Siap. Ya. H2-nya ada 2. Nih, velgnya udah di repaint warna biru, guys. Udah Jetek 6 baru nyampe. Ini Jetek 25-nya udah pada ngumpul deh. Kita videoin, guys. Ini Jetek 25 dari sini nih. Dari sini sampai sono. Tuh. Jetek 25 semua nih. Jetek 25. Tuh, Jetek 25. Ini juga Jetek 25 baru parkir. Ya, Jetek 25 semua nih. Ini di decal warna-warni nih. Tuh. Ini punya gua nih. Yang sampai sana. Sampai warna hijau Jetek 25-nya banyak. Oke, nanti kalau ada yang menarik lagi gua videoin lagi, guys. Oke. Segitu dulu vlognya, makasih yang udah nonton.